Okay, assalamualaikum guys. So, guys, saya naik, jom kita cuba untuk memulakan projek body spring test ni. So, engineer aku nak cerita dulu. Nak cerita sekarang nak set up body macam ni. Kita ikut low budget sikit. Saya taklah kadar je. Yang dia ada bentuk cukup lah. Jadi handle aku ni, handle Chris, cuba aku bengkokkan. Kalau korang nampak dia ada bengkok sikit bawah. Nampak tak? Ha, tempat dia kat sini aku bakau, lepas tu aku bengkok dia. Bagi bakau, bakau bagi sampai dia merah menyala. Jadi bila dah bakau tu dia panas, dia lembut kan. Jadi ini gantung je dulu. Fork pakai fork lama je. Fork SS, fork lama aku. Nanti yang mana kita boleh trim, kita trim lah. Body biar buk-buk sikit apa ini mungkin dah boleh buat tajap-tajap. Alloy nanti mungkin sama ada aku pakai alloy lain atau alloy ni. Mungkin aku pergi hantar balancing balik, tukar jari baru bagi dia nampak bersih sikit. Dan belakang aku gunakan purple ni. Body dah lama aku simpan, dah setahun lebih. Ni body member aku punya. Ni motor ni, ni owner dia. Projek motor ni nak restore last tu, jadi dia pakai motor ni. So body ni aku tanya dia, nak pakai boleh tak nak buat sprint. Dia kata kasih, dia kasih. So aku teruskan lah dengan projek, alamak, dengan projek aku ni. Dah lama gila aku simpan. Cat dia pun cantik lagi rasanya lah. Bisa tak ajam lah. So inilah keadaan bengkel aku punya sekarang. Aku buat dekat luar rumah. Sebelum ni aku kata aku ada buat kat dalam ni. Jadi okay, apa sebab aku keluar kan? Okay, ni rumah orang. Okay, rumah makcik aku dengan kita. Dia nak tukar dia punya bumbung dengan kayu-kayu kayan semua nak kena tukar. Sebab dah reput. Jadi terpaksa lah keluar. Jadi kita nak, ya aku nak buka dulu. Jadi kita sambung balik. Leci satu tangan ni. Alright, anak dalam lekat lah. Tak boleh jadi basuh. Sebab ni nak kena hujan, kena apa kan. Kita mekat dah semua benda ni. So body aku akan pakai teruskan yang merah ni. Pakai yang merah. Nanti apa yang kena buat, nanti aku akan beritahu lah apa yang kena buat. So sebelum body ni set up, aku nak kena, nanti akan basuh. Jadi macam ni je kot. So nanti tank, mungkin pakai tank, gantung je tank tu sementara. Sebab mungkin aku akan buat spare tank lain. Nak pakai tank bawah seat. Ataupun tengok kalau anda kata tak ada tank lain, nak pakai tank bawah seat sikit lah. Jadi leci lah tangan satu je ni yang aku nak gantung tu. Ini stand dah siap DIY sendiri je.
itu dia. Ha. Nampak je lah. Dia masih tinggi lagi motor ni. Aku cuba nak rendahkan kepala dia nanti. Tengok mana yang kita boleh adjust, kita adjust. Nanti aku beritahu lah benda nak kena adjust nanti kan. Melekat habis. Motor ni dulu bekas accident. So kalau kau boleh nampak dekat sini, nampak ada kesan lekuk. Aku dah pergi hantar bot body sebelum-sebelum ni untuk bakau. So tak tahulah berapa dia punya tegak kan, sama ada betul-betul tegak atau tidak. Tapi dah apa kita nak buat drag. Apa dah setahun lebih aku simpan kan, body licin lah. Licin lagi. So untuk enjin dia ni, enjin dah ada. Tapi aku kategori aku akan main low profile lah, sebab aku pun first time juga nak hantar drag untuk motor aku sendiri. Joki pun tengah cari-cari mana berminat boleh roger. Kita pakai mana yang ada je. So arm nanti aku akan tukar. Aku pakai arm standard original. Cuma aku pakai motor aku punya. Motor aku punya arm dia panjang sikit. Dia panjang sikit ke belakang. So susah nak tegang kat. Dan arm ni nanti aku akan masuk motor aku lah. Untuk sistem brake nanti pakai standard je, tak ada nak labu banyak sangat. Dia pun goyang lagi. Kita mungkin tak main body open, kita main body ala-ala standard je. Apa ni, body untuk aurat sikit. Kita pakai agak full. Wiring nanti pun aku akan pasang. Wiring tu sama ada aku akan ubah wiring ataupun aku akan pakai wiring seketul. Kalau wiring boleh pakai lagi lah. Alhamdulillah. Sebab aku ada banyak wiring ni. Takut tak pakai. Ni satu. Ni wiring apa? Tiga wiring Chris. Tak tahu sama ada boleh pakai ke tak. Sebab okay, wiring tu sebenarnya dah banyak potong-potong. Sebab aku nak ambil wire apa kan, aku main potong je. Tak kira wire elok tak elok, asal dia semua elok. Aku je pandai-pandai buang. Tapi tak buang, simpan. So aku tengah buat LC ni. LC ni overhaul. Tukar bearing, tukar rod. Lepas tu dia punya bearing one way tu belah magnet. Dia punya screw dia 3 biji. Dua tu patah dalam. Dia beli second hand. Walaupun beli kat kedai dia beli second hand. Orang dalam pakai banyak gila babi. Lepas tu, so sekarang ni aku tunggu. Aku jantung di bed mangkuk glass. Dia pakai hyper glass 5 spring. Tadi aku hantar, so esok ambil lah. Lain-lain semua dah siap. Tengah masuk sini balik lah. Jadi inilah dia. Nanti kita tengok mana yang boleh kita set up dulu. Mungkin aku akan try dulu acu tak acu, main cover set apa semua. Tapi first aku akan adjust handle dulu lah. Aku akan gendahkan handle dia. Kemudian nanti kita akan boleh set up lain.
Lain-lain semua senang. Handle je ni yang buat susah. Kod. Engine dah siap. Engine dia siap. Cuma aku tak nak bagi tahu engine dekat mana. So nanti kita akan jumpa next video. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk korang tak terlepas melihat benda Allah dalam jalan. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.